Now your picture's there, you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, put those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always and I'll be there forever in the deep. Always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang ono sing mangan semongko, ndak jawab salam saya. Dijawab semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Maduren. Duh, lali kan? Ya, ndak apa-apa. Kalau sudah ketemu teman, sudah ketemu kawan atau sudah ketemu mantan, gih, semuanya lupa, semuanya lupa. Tapi tidak apa-apa karena momen ini yang kita tunggu. Kita tunggu-tunggu mulai angkatan 91. Saya belum ada di dunia ini, Pak. Angkatan 91 luar biasa. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Maduren, yang terhormat keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren angkatan tahun 1991 yang berbahagia pada siang hari ini, tentu puji syukur selalu kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa mengikuti acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sangat berbahagia sekali saya ucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya reuni dan temu kangen keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren angkatan 91 yang pagi ini bisa menghadirkan kawan-kawan baik yang ada di dalam Lamongan maupun di luar Lamongan. Tentu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kemudian terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara pada pagi hari ini, baik yang sudah memberikan sumbangsih agar acara ini bisa terlaksana dengan baik, dengan sukses dari awal hingga akhir acara nanti. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara ini, kita buka dengan bacaan doa supaya teman-teman atau mungkin kerabat keluarga besar alumni yang pagi ini tidak bisa hadir juga selalu diberikan kesehatan, kemudian acara juga bisa berjalan dengan lancar. Ila hadiniya al-Fatihah. Terima kasih. Kalau saya bilang angkatan 91, jawabnya yes. Angkatan 91. Angkatan 91. Kita dengarkan sambutan ketua panitia yang sudah memberikan sumbangsih baik tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Ini atas nama panitia keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren, kepada yang terhormat Bapak Suyanto, kami persilahkan untuk memberikan sapaan pada pagi hari ini kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu Dewan Guru. Kepada Pak Suyanto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak, Ibu Guru, orang tua kami, pendidik kami yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati pula rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara
pada pagi hari ini, dan seluruh keluarga yang juga sudah berkenan hadir di tempat yang kita banggakan pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, senantiasa marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini, detik ini, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan menjalani kehidupan pada jalan yang lurus untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya, terlebih dahulu perlu kita informasikan bahwa pada hari ini, tepatnya pada pukul 3 tadi pagi, kita mendapatkan kabar berita duka daripada rekan kita, saudara kita, Ibu Mia Saroh, karena ayahanda dari beliau tadi pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita tundukkan kepala sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala khilaf dan salah selama menjalankan kehidupan di dunia, diberikan tempat yang layak dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, tentu dari Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian, ada yang mungkin lupa, ya, perlu akan kita kenalkan kembali, saya akan memperkenalkan diri kembali. Ya, mungkin ada sebagian besar yang sudah ingat, yang sangat ingat, mungkin satu kelas dengan saya. Jadi saya dulu adalah, kalau nggak salah, kelas 1, 2, 3 ada di kelas C. Ya. Rekan saya Ibu Elvi, ya, yang makin hari makin cantik aja. Ya. Jadi saya, nama asli saya adalah Suyanto. Ya. Dulu pada saat itu kelihatannya mungkin banyak yang pangling dengan sekarang. Dulu aku kecil, sekarang beda ya, karena mungkin situasi dan kondisi yang membuat seperti ini. Asal saya dari Siwuran, ya, teman saya Siwuran, Brumbun, banyak yang kebetulan yang sudah hadir adalah Pak Karlin sama Pak Rohman. Jadi sambil nunggu yang lain hadir, mungkin ada beberapa yang masih dalam perjalanan. Kemudian saya saat ini dengan status K2, jadi keluarga dengan anak 2. Kebetulan istri saya juga saya ajak di sini, ya. Mohon untuk berdiri. Ya, itu adalah beliau, istri saya yang kedua. Kenapa saya bilang yang kedua? Karena sebagai seorang prajurit, tentunya istri yang pertama adalah senjata. Ya, jadi istri saya yang pertama saya tinggal di Bojonegoro, yang kedua saya ajak ke sini. Kemudian lain-lain masalah dinas. Jadi alhamdulillah sekarang saya dinas di kepolisian, ya, di Brimob. Ya, jadi kalau rekan-rekan, Bapak Ibu guru mungkin bisa melihat tayangan di televisi bagaimana pakaiannya hitam, situasi yang berkembang saat ini, penanganan teroris ataupun kadar-kadar kejahatan berkarakter tinggi, tentunya dengan operasi SAR atau yang lain, itu adalah tugas kami. Kemudian untuk tugas-tugas di kepolisian dinas umum, lalu lintas misalnya, jadi kami kurang memahami. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang tanya bagaimana tugas polisi yang di dinas umum. Jadi kami sebenarnya adalah tempatnya adalah di pasukan elit. Kalau dibilang secara dinas di tentara sejajar dengan Kopassus. Kemudian untuk selanjutnya, tak lupa mengucapkan
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru kami yang sudah meluangkan waktu hadir di tempat ini. Kemudian untuk rekan-rekan yang tergabung dalam panitia reuni dan yang sudah hadir, tentunya ini adalah merupakan momen yang sangat membahagiakan, menggembirakan bagi kita semua, bahwa dalam kurun waktu selama 26 tahun, banyak rekan kita, teman-teman ini mungkin dulu pernah bersama, sekarang sudah lupa. Ya. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk mengingatkan kembali, merekatkan kembali tali silaturahmi yang dulu kita pernah jalankan bersama, masa-masa di mana pada saat itu, ya saya ingat sekali pada saat itu, pada saat sekolah itu pulang, saya sempat jatuh terdorong untuk rekan-rekan yang lain masuk tambak. Ya, saya ingat sekali pada saat itu. Jadi kalau pulang itu sudah dorong-dorongan enggak karuan sampai terdorong akhirnya masuk tambak, ya. Saya masih ingat. Kemudian pada saat berangkat dan pergi itu jalannya belum bagus sekarang. Kita sampai jalan membawa sepeda itu kalau kuwotor itu mutar-mutar dulu di lapangan Pangean itu sampai bersih sepedanya. Baru pakai sepatu kemudian jalan lagi, ya. Kemudian tidak jarang juga naik perahu, ya kalau memang hujannya deras, jalan sawah tidak bisa dilalui, embong tidak bisa dilalui, harus memberhentikan perahu, ya. 100 rupiah, 100 perak sampai di Maduran itu, saya ingat sekali. Pulangnya kalau nggak bawa sepeda, nggak bawa apa juga pulang jalan, hampir 1,5 jam sampai rumah. Ya, itu adalah merupakan salah satu kenangan yang mungkin saya ingat. Kemudian, mari dalam acara ini, rekan-rekan kita manfaatkan bersama untuk merekatkan kembali, kita perbaiki lagi tali silaturahmi. Karena apa? Kita tidak mau dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti berharap kedepannya akan berkesinambungan. Dalam artian kita pada saat ini mungkin sekarang berdomisili atau dengan profesi yang berbeda. Mungkin ada yang di Jakarta, di Bekasi, ataupun di Surabaya, di Bali, di luar Jawa, semuanya ada. Tujuan kita adalah bagaimanapun dengan situasi yang seperti itu, dimanapun dengan situasi yang seperti itu, nantinya kita bisa dapat saling membantu. Ya. Satu contoh, mungkin Pak Sumir yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, ya, ada teman, ada rekan sekolah yang sedang berjalan ke sana ataupun melencer ke sana, ya, paling tidak punya komunikasi, bisa membantu baik dengan informasi ataupun yang lain. Kemudian selanjutnya, tak lupa juga, kami mewakili daripada rekan-rekan yang tergabung dalam panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami, penyampaian kami, penerimaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara ini, baik dari awal maupun sampai akhir acara nanti, ada hal yang mengganjal, sesuatu yang kurang berkenan, tidak mengenakan hati. Mumpung masih dalam suasana Lebaran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mari kita nikmati acara ini dengan senang hati. Kita refresh kembali segala sesuatu yang pernah terjadi 26 tahun yang lalu. Ya, dengan hal-hal yang baik tentunya ke depannya kita berharap dengan adanya hal seperti ini, nanti kita bisa saling membantu. Kita saling bisa memberikan dorongan, terutama kepada sesama alumni. Jadi, dengan harapan, mudah-mudahan, kalau sudah hadir, sudah bisa ketemu, bisa mengingat kembali, bisa bertanya bagaimana keadaannya dulu dan sekarang, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi. Terutama kepada keluarga
alumni SMP Negeri 1 Maduran tahun 91. Sekali lagi, tak lupa juga kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah memberikan kontribusi baik pikiran, tenaga, dana ataupun yang lain-lain demi suksesnya acara ini. Saya secara pribadi sangat menyampaikan ucapan terima kasih, sangat bangga ya, walaupun dalam kesederhanaan, dalam segala sesuatu yang nantinya membuat kita kurang berkenan di hati, namun saya sebagai pribadi dari hati yang paling dalam mengucapkan salut dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira itu aja kata sambutan dari saya, nanti bisa dilanjutkan kembali ke Pak MC. Sekali lagi, mari kita nikmati, kita laksanakan acara ini dengan senang hati dan dengan harapan kedepannya kita semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, umur yang panjang, kedepannya lagi bisa bertemu dengan suasana yang meriah lagi. Kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan kita yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit, berhalangan, belum bisa hadir, atau yang masih belum menemukan pasangannya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan dan diberikan yang terbaik, termasuk bapak kita, ya, Pak Guru kita, Pak Huda, ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan diberi kesehatan, umur yang panjang, bisa guyon lagi dengan kita, ya, dan seluruh keluarga yang ada. Saya kira itu aja, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada kurang yang dan lebihnya, kami ataupun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Suyanto, Ketua Panitia yang sudah bekerja sangat keras sekali untuk bisa mengadakan kegiatan reuni dan temu kangen keluarga besar SMP Negeri 1 Madura ini dengan sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tadi juga sudah sedikit disampaikan kepada Bapak Ketua Panitia bahwasannya kenangan-kenangan dulu, kenangan waktu masih duduk di bangku SMP sampai kapanpun tidak akan bisa kita lupakan. Dan tadi yang dikatakan oleh Bapak Suyanto juga, semoga yang hari ini masih diberikan halangan sehingga tidak bisa ikut untuk mengikuti kegiatan siang ini, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, keluarganya sejahtera, amin. Dan tentu yang paling penting tadi katanya yang masih belum punya pasangan, semoga tahun depan bisa datang di acara seperti ini dengan membawa pasangannya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren yang siang ini mengadakan kegiatan temu kangen. Semoga dari awal sampai akhir nanti juga bisa berjalan dengan sukses. Kemudian kita kembali mengungkapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda dari saudara kita Ibu Muyasyarah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di balik kesuksesan seorang siswa, ya, di balik kesuksesan seorang siswa ada sebuah jasa yang luar biasa, jasa yang tidak bisa kita balas dengan segunung emas atau sekotak uang, tidak akan bisa kita balas. Untuk itu dengan hati yang bangga berikan tepuk tangan untuk Ibu Sri Purwan, Ibu Sri Purwantini selaku Ibu Dewan Guru yang pagi ini, yang siang ini datang di tengah-tengah kita. Mohon berkenan Ibu Sri Purwantini untuk memberikan sapaan, memberikan sambutan, atau pengen menyapa, atau pengen memarahi siswa Anda yang bandel, Bu. Yang dulu belum sempat, Bu G. Semoga Ibu Sri Purwantini, waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ulangi sekali lagi untuk anak-anakku yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, taufik serta hidayah, sehingga setelah 26 tahun kita berpisah, untuk saat ini diperkenankan untuk bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat, termasuk kami berlima yang notabene sudah mengenyam dunia ini selama setengah abad lebih. Alhamdulillah masih bisa menghadiri, bisa melihat anak-anakku sekalian. Maaf, saya tidak memanggil bapak atau ibu. Kalau saya memanggil bapak atau ibu, saya, kami akan merasa tua. Ya, merasa tua. Jujur, semangat kami masih tetap muda walaupun rambut kita sudah dua warna. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian yang sangat kami cintai, sangat-sangat kami banggakan dan sangat-sangat kami hormati pula. Aduh Bu, rasanya terlalu tinggi kalau ibu guru menghormati. Tidak. Ya, tidak. Itulah dulu, sekarang sudah berbeda. Anak-anakku serta cucu-cucuku yang sangat saya banggakan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah program yang sudah direncanakan dari dulu, yang saya sempat mengikuti di media sosial bagaimana ramenya anak-anak pada semayanan, ayo pada datang, saya cukup melihat saja saya merasa bangga. Saya merasa bangga sehingga memending niat saya untuk mudik. Untuk tahun ini saya tidak akan mudik dulu karena banyaknya undangan reuni dari anak-anak tercinta. Yang jelas hikmah yang bisa saya ambil, bisa kami ambil sebagai guru-guru kalian, satu ya, yang dulu muridku kuwi ndelewer kaya ngono, dua bleke ngono, mokonge kaya ngono, ternyata sekarang bisa menjadi orang sukses dan hebat. Itu merupakan motivasi tersendiri bagi kami sebagai pendidik, harus lebih sabar. Mungkin ilmu ini nanti Bu Roro itu yang akan mengambilnya, karena beliau yang saya tahu itu mengikuti jejak langkah kami, terutama saya yang ngajari anak-anak satu ditambah satu itu dua, tiga kali empat itu 12, tiga kali empat itu 1500. Nah itu lho Bu, kok 1500, coba oneng gone tukang foto, tiga kali empat pinten Pak? 1500, jadi loro abdrek foto. Nah itu anak-anakku sekalian, jadi saat ini setelah saya melihat kesuksesan dari putra-putri kami yang terdahulu, kadang membuat saya begini, wes lah nek ono ngadepi bocah ora iso matematika, ya wis tak telatenani. Anak yang model seperti ini belum tentu jadi anak yang ndak sukses. Nyatane si akeh ndek ben nek tak ulang matematika ngantuk, ngiler. Saiki dadi wong hebat, jadi anak sukses. Maka itu yang membuat kami-kami ini tetap bertahan. Nah, ini loh manfaatnya kami mendatangi reuni-reuni anak ini.
iki dhisik ngantukan nek diwulang. Lho, iku dhisik guyon nek sampai budek sirah iki nek ngandani. Kenyataannya sekarang jadi orang hebat, orang pinter, sukses di bidang usaha, sukses di dunia karirnya, itu yang membuat kami sekarang menikmati. Kemarin sempat ada reuni kemarin ada satu cerita, anak itu mengharapkan ketua panitia, pokoknya aku minta bubur betul-betul diusahakan bisa datang. Kenapa? Dia mempunyai rasa bersalah ya, yang selama 24 tahun dipendam. Nah, dipendam 24 tahun. Begitu saya datang, terus munduk-munduk, betul-betul saya minta maaf, Bu, dulu begini. Ya Allah, Le. Setelah kamu berbuat seperti ini, blas wis lali, Bu, iki wis lali, wis disepuro kabeh. Ternyata si anak itu masih merasa tidak enak, ngempet. Ngono ya tibake anak merasa bersalah. Sementara kami sebagai bapak ibu guru begitu ngeplak, begitu njotos, jiwit barbar. Itu. Mudah-mudahan yang pada hari ini mempunyai kesan khusus, kesan tersendiri kepada panjenenganipun Bapak Khairul Huda, karena panjenengane kan berada di lapangan. Mbok menawa sok disaduk tok di opo lah, itu nanti bisa di genenan ini, kalian sudah pada tinggi-tinggi. Satu lagi, saya pengen minta maaf ya, pengen minta maaf tadi sedikit disentil sama Mas Andi Setiono kalau enggak salah tadi ya. Bu, sing dikenal lak Sumir karo Indarto. Mas, lah iki ndek ben sing aku kelantrak-lantrak ning kono aku ditulungi iki jare. Dadi aku yo ngerti. Jane saumpama ketemu saat ini mungkin saya yo pangling. Iki Mas sopo? Iki Mbak sopo? Nek bapak-bapak kan terima mesem tok ngene. Nek bubur timbangane penasaran. Penasaran iki sopo yo? Iki sopo? Gak wis gak malu bertanya. Jarine sesat di jalan. Nek iki malu bertanya, penasarane nganti tekan ngomah. Mula langsung iki sopo yo, Mas? Mbak, iki sing sopo yo? Nah, nalika 6 tahun, 6 likur tahun kepungkur panjenengan sedaya lak isih imut-imut, isih padha culun-culun. Hah? Katoke wae sak mene-mene. Dulu rodok cedak dengkul sithik Pak Uda wis menteleng. Ya, selaku kesiswaan wis menteleng. Ya, rambut dawa sithik menteleng ngene. Ini mungkin nanti ada kesan khusus karo panjenenganipun. Nah, nggih. Lah, Mas Yanto ngendikan mau semono uga ketepaan wingi sing maringi kesan pesan ya saka daerah Siwuran. Ya Siwuran apa ngendi kono kae. Critane ya ngono. Bocah-bocah iki bletok-bletok. Sepedae dikumbah ning gone lapangan Pangean. Sepatune dicentelke sepeda. Lah, munggo saiki iki biyen ngono, clonoan panjang, ndane kaya ngopo rupane celanane anak-anakku kuwi? Gak linet tok. Tapi dengan semangat yang menggebu-gebu saat itu. Dengan semangat 45 tidak kenal menyerah. Kalian menuntut ilmu. Akhirnya kami bisa melihat keberhasilan kalian yang saat ini bisa saya lihat di depan mata. Alhamdulillah semuanya pada sukses. Nah, himbauan kami dari pihak sekolahan, kalau dulu zaman kalian ini sekolah kita kan sudah mewah. Ya, sekolahnya sudah mewah. Artinya mepet sawah. Ya. Tetapi sekarang nek panjenengan semua lewat di depan sana, dari sini nanti tolong nengok sebelah kiri, dilihat dari depan seperti Hotel Bintang 5.
sudah betul-betul mewah menurut saya. Yang tahu persis perkembangan SMP Negeri 1 sekarang sampai sekarang menjadi SMP Negeri 1 Maduran. Itu mulai lahir, ceprot jabang bayi lahir, dukune Pak Kasiran sama Pak Abidin itu dukunnya. Saya tinggal ngeramut. Ya, beliaunya 84-85 sudah berada di situ. Saya 86 awal di situ. Jadi nek tanduran ngono wis trubus. Pak Abidin, Pak Kasiran yang nanam. Wis trubus, bubur karek ngopeni, disusul Pak Huda, Pak Tauhid. Sampai sekarang ya, ini bagi putra-putriku sekalian yang ada di daerah sekitar sini, saya berharap putra-putrinya, ponaan-ponaane, ya, tetangga-tetangganya yang notabene sudah kelas akhir, tataran akhir kelas SD. Nah, tulung, nyuwun tulung diarahke, ayo sekolah nenggone ibu wae. Ya, sekolah nenggone Meduran wae, gurune sabar-sabar. Ya. Ganteng-ganteng, iku dhisik gurune bapak, iku dhisik gurune ibu. Lah, mergo apa cah? Saiki sekolahane dhewe iku dalam rangka kurang murite. Nggih, dados nek kagungan tangga, kagungan ponakan, kagungan ayo digawa rene. Nah, itu titipan nggih, titip karo putra-putriku kabeh. Sing ning Jakarta ya ora apa-apa kok. Bu ponakan kula teng Jakarta, pengen sekolah teng desa, monggo dibeto dateng SMP Negeri 1 Maduran. Nah, alumni-alumni yang amat sangat kami banggakan, terakhir pesan saya. Nah, untuk perkembangan lebih majunya pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Maduran, khususnya sekolah yang dulu kalian banggakan dan menjadi sekolah yang paling favorit kala itu, insya Allah sampai saat ini juga masih favorit. Ya. Barangkali ada sumbang surung, sumbang saran agar lebih majunya, lebih tampil megahnya SMP kita tercinta ini. Nah, mudah-mudahan nanti sedikit dipikirkan untuk kedepannya. Paling buntut pesan yang paling akhir, biar nanti acara kalian banyak dengan guyonan dengan teman-teman. Mudah-mudahan ajang silaturahmi yang digelar pada hari ini bukan merupakan ajang sekedar ketemu, kangen-kangenan, mengenang cimon masa lalu, ya, tapi jadikanlah ini sebagai ajang kekeluargaan antara kalian dengan istri suami kalian. Mungkin saat ini masih pada bawa sendiri-sendiri, ya, banyak yang sendiri-sendiri kayaknya, enggak apa-apa. Untuk selanjutnya, biarlah persaudaraan ini tidak hanya sekedar saya dengan kamu, tetapi saya, suami saya, anak-anak saya, dengan istri-istri kamu, suami-suami kamu, anak-anak kamu, sehingga ukhuwah Islamiyah ini tetap terjalin dari kita, putra-putri kita, juga suami-suami kita, biar tidak terjadi salah paham. Wenak reuni dhewe ketemu mantane lah, biasane ngono ya. Ayo nek pengen melu yo ayo. Dijak ra gelem, ditinggal gremeng gitu ya. Insya Allah ndak ada ya ya. Ya Mas ya, Mbak ndak ada kan ya. Nah, sudah itu saja pesan dari saya. Wes menggeh-menggeh rasane. Semangatnya masih menggebu. Tenaganya yang sudah minim ya. Jiwanya masih jiwa muda, insya Allah. Hanya kami mohon doakan kami agar tetap sehat, tetap sabar dalam mendidik generasi-generasi penerus kita.
akhirnya kami akhiri aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ibu Sri Perwantini yang sudah memberikan sapaan dan juga kesan-kesan pada siang ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tentu sebagai kewajiban kita semuanya, kalau sudah lulus bukan berarti tidak ada kaitan dengan sekolah, nggih Bapak Ibu. Kalau sudah lulus bukan berarti tidak ada kaitan dengan sekolah. Tentu sumbangsi kemudian doa ini selalu diharapkan dari Bapak Ibu Dewan Guru untuk kelangsungan SMP Negeri 1 Maduren yang sama-sama kita cintai. SMP Maduren Angkatan 91. Terima kasih atas sambutannya. Sekali lagi saya sampaikan Ibu Sri Perwantini. Kemudian saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang baru datang, selamat datang dan selamat bergabung pada acara siang ini. Temu kangen keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren Angkatan tahun 91. Bersama kita jalin tali silaturahim sampai kapanpun dan tetap kompak sampai kapanpun. Tahun depan insya Allah bisa menghadirkan kegiatan seperti ini lagi. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian kalau tadi sudah ketua panitia, ada juga Ibu Perwantini selaku Bapak Ibu Dewan Guru. Saat ini sama-sama kita akan dengarkan sambutan perwakilan alumni. Perwakilan alumni angkatan 1991. Kepada yang terhormat Bapak Subadir dipersilahkan. Ada? Tidak ada? Enten. Nggih. Kita berikan tepuk tangan untuk keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren angkatan 1991. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirau ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la atitannakum wa la in kafartum inna adabil sadid al aya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka, mengenang kembali masa-masa lalu kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, mengajarkan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga kalinya tak lupa saya ucapkan atau kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu guru kita yang telah mendidik kami, membentuk karakter jiwa kami dalam menyongsong kehidupan-kehidupan selanjutnya, yaitu bekal kehidupan di masa yang lebih dewasa. Kedua kalinya tadi seterusnya saya diminta untuk mewakili rekan-rekan alumni memberikan sambutan kepada dari pihak MC. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua panitia beserta seluruh anak buahnya yang telah mengkondisikan, mengkoordinasi rekan-rekan untuk bisa menyelenggarakan acara di siang hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, pada kesempatan ini acara kita ini juga sebagai bentuk untuk menyambung silaturahmi. Di hadis selanjutnya juga disebutkan, tidak akan masuk surga seorang manusia kalau memutus hubungan silaturahim, terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Di sini saya sebut orang tua, termasuk juga bapak ibu guru kita, mertua kita, itu juga termasuk orang tua kita. Maka hendaknya jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahmi, terlebih kepada orang tua kita. Selanjutnya, untuk lebih rileks acaranya, kita buat suasana agak sedikit santai. Dulu waktu kita pramuka, rekan-rekan sekalian diajarin pramuka ya, kegiatan pramuka oleh kalau nggak salah Bapak Suntoyo Hasan dari Parengan kalau nggak salah ya. Untuk itu kita refresh kembali ke masa-masa lalu kita sejenak. Hari ini kita tinggalkan apapun jabatan kita, apapun profesi kita, dimanapun tempat berada, karena 26 tahun yang lalu kita menuntut ilmu di sekolahan yang sama, dengan guru-guru yang sama, di tempat yang sama. Oke, kembali kepada yang tadi, masalah pelajaran pramuka. Sekarang saya inginkan untuk mengikuti apa perintah saya. Rekan-rekan sekalian, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk pramuka. Terima kasih. Ini sedikit agak melenceng. Rekan-rekan sekalian sering mendengar kata istilah poligami kan? Poligami sering dengar? Istilah poligami sering dengar? Sekarang saya nanya kepada ibu-ibunya, ada yang setuju dengan poligami? Ibu-ibu setuju? Bapak-bapaknya setuju? Ini nyampe rumah bisa perang ini ntar. Oke, kita nggak bisa membahas masalah poligaminya, karena menurut saya poligami nggak harus dibicarakan, tapi ya dilaksanakan, katanya tadi dilaksanakan. Oke, selanjutnya di sini saya ingin membagikan sebuah ilmu tarian sufi yang di negara Arab sono terkenal, karena begitu hebatnya tarian seorang penari sufi itu, muter-muter beberapa kali tapi enggak pusing kepalanya, itu gimana caranya? Tolong perhatikan. Hitungan pertama, tangan diangkat semuanya, gerakan sekuat-kuatnya sampai ada seakan-akan kekuatan Tuhan menyertai kita. Gerakan semuanya, yang belakang gerakan semuanya, gerakan ke depan, pegang dagu mana? Dagunya mana? Masya Allah, ternyata yang di sini nggak bisa membedakan antara dagu sama jidat, ini gimana? Dagu itu di sini loh ya. Nah, itulah tadi, dari kesimpulan tadi bisa diambil hikmah bahwa apa yang kita lihat kadang-kadang lebih terkesan dari apa yang kita dengar. Yang kedua, hikmahnya adalah pentingnya seorang pemimpin, bahwa pemimpin satu orang bisa mempengaruhi kalian-kalian semuanya. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin. Nah, kalau masalah pemimpin, Om Sumir kayaknya lebih cocok nih kalau masalah Sumir.
Tapi saya enggak akan bahas masalah itu, sekedar intermezzo saja. Nah, yang ketiga, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kalau aspal warnanya apa? Aspal di jalan warnanya apa? Sound system warnanya apa? Kerudungnya Mbak Nis namanya apa? Jadi kalau begitu, kelelawar tidurnya waktu? Kelelawar tidurnya waktu malam itu dari mana? Ya dari dulu itu kelelawar tidurnya waktu siang. Nah itu aja, saya pikir cukup. Saya akhiri dari awal sampai akhir, tadi saya guyonan, ada salah kata atau tindakan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ya, tadi juga sudah lengkap diberikan hadisnya juga. Mungkin dulunya suka dengan pelajaran agama, Ibu ya. Baik, terima kasih untuk itu atas sambutannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren yang sangat berbahagia ini. Yang baru datang, selamat datang, bisa langsung duduk di tempat yang sudah disediakan. Masih ada tempat yang cukup, insya Allah tidak akan over kapasitas karena memang sudah diperkirakan sama teman-teman panitia. Ya, sekali lagi saya ulang, di balik suksesnya siswa ada jasa yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu Guru. Di balik suksesnya acara Temu Kangen ini ada usaha, ada jasa yang sangat luar biasa dari teman-teman panitia. Ada satu lagi perwakilan dari alumni yang ingin memberikan kesan dan kesan pada siang hari ini. Satu lagi, habis itu nanti dilanjut dengan selingan hiburan musik dangdut yang sudah ada di belakang sana, kawan-kawan dari Elektron. Untuk itu kepada satu lagi teman kita, sahabat kita, kami persilahkan untuk memberikan kesan dan kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa hadir di sini untuk menghadiri undangan dari panitia alumni SMP Negeri 1 Maduren tahun 91. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari kegelapan menuju ke terang benderang. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk meluangkan waktu, dan memang sepertinya sudah 26 tahun kita berpisah, mulai dari 91 sampai 2017, dan ini adalah awal dari pertemuan kita yang mudah-mudahan nanti akan diagendakan untuk selanjutnya, entah itu dalam bentuk sumbangsih apa buat SMP Negeri. Mudah-mudahan Bu nyuwun dongane. Selamat datang bagi Pak Usman. Dari dulu enggak berubah ya, Pak. Iya. Dan ini untuk teman-teman, kayaknya kok masih merasa seperti SMP ya. Suasananya kok masih kecil-kecil gitu. Kon lungguh nang ngarep lho, Mo. Saya nang nguri kabeh. Nah. Kaya apa ya? Sing ketemu mantan ya, Mbok ya. Mantane sapa ya gak ngerti aku. Ini aku gak nduwe mantan aku. Dan ini
banyak Bu lulusan dari lulusan SMA Negeri 91 yang sudah sukses. Ibu Rohmatun ini pendidik luar biasa di Jakarta sana. Tepuk tangan buat Ibu Rohmatun. Satu lagi Bu, teman kita yang dulunya mungkin apa ya? Dikirone wah dadi apa? Sekarang luar biasa Bu. Jadi kepala puskesmas di Samarinda sana. Pak Maksum, mohon berdiri Pak Maksum. Monggo. Nah, itu luar biasa Bu. Mungkin lupa ya. Itu Pak Maksum. Nah, ini ada Pak Sumir. Pak Sumir itu sebagai Dewan Penasihat Partai PDI Perjuangan Bu di Jakarta. itu Pancasila sejati Bu. Ini Pak Sucipto itu freelance Bu di Surabaya, sukses luar biasa. Oh, kalau itu tadi yang sip. Halo Pak Sukamto, bos Sari Laut di Bali. Luar biasa Pak Sukamto. Kalau Pak Puji itu juragan material yang menguasai kecamatan Sekaran. Kalau ini Pak Miftakul ini sebagai apa ya, di Bank Indonesia Jakarta, luar biasa. Pak Mansur, ada yang tahu Pak Mansur? Pak Mansur ini pegawai puskesmas gampang ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi nyusul Pak Maksum jadi kepala puskesmas Pak. Mungkin itu. Dan sangat sangat bangga Bu, kami sebagai lulusan SMP Negeri sangat dibantu dan terima kasih atas ilmu, bimbingan serta doa yang telah diberikan kepada kami sehingga kami ini sukses bisa memberikan yang terbaik buat SMP Negeri untuk kelanjutannya nanti. Dan ada apa ya, nanti sedikit ada souvenir dari kami, mohon diterima. Cuma itu sementara ini yang bisa kami berikan, tidak lebih. Dan saya bangga juga karena istri saya juga lulusan SMA Negeri Bu. Aku koyok kok apa yang jupuk apa ndelek bojo toko lulusan SMP Negeri lio iku gak enak Bu, kalau njupi SMA Negeri dhewe ya. Matur suwun kami ucapkan sedoyo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutannya perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Maduren angkatan tahun 1991. Nampaknya sudah lengkap di sini, Bapak Ibu Dewan Guru bisa hadir semuanya. Kemudian keluarga besar alumni angkatan 91 SMP Negeri 1 Maduren juga sudah bisa datang. Alhamdulillah, tentu sebuah momen yang tidak bisa kita ungkapkan dengan sebuah kata-kata. Selama 26 tahun kita terpisah, dalam satu hari ini kita bisa temu kangen. Ada yang itu Bu, ada yang menikah dengan temannya enggak? Angkatan 91. Ada. Iya, kita berikan selamat dan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan sajian musik dangdut yang sudah siap, ada titipan Ibu dari teman-teman panitia, sedikit bingkisan untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk itu dengan sangat hormat saya mengundang Bapak Ibu Dewan Guru untuk naik ke atas panggung semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu kita. Saya mengundang semuanya Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah tiba di sini, sudah hadir di sini untuk menerima sebuah bingkisan dari teman-teman keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Maduren. Sama-sama kita saksikan golden moment ya. Golden moment di mana kita memberikan sebuah bingkisan. Tentu Bapak Ibu Dewan Guru, bingkisan ini tidak ada apa-apanya.
ini bukan sebuah balasan karena jasa panjenengan tidak akan bisa kami balas sampai sampai kapanpun. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Satu lagi semuanya kita berikan. Mungkin bisa diberikan sedikit backsound Mustika, lagu-lagu kenangan tahun 90-an. Oke. Sebuah momen yang sangat mengharukan Bapak Ibu, selama 3 tahun kita dibina, selama 3 tahun kita diberikan ilmu di SMP Negeri 1 Maduran, sampai akhirnya kita lulus menjadi seorang yang sangat sukses. Tadi sudah disampaikan juga, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi TNI, ada juga yang menjadi guru dan lain sebagainya. Tentu ini tidak lepas dari jasa Bapak Ibu Dewan Guru yang dulu memberikan ilmunya, membagi ilmunya kepada kita semuanya. Seikat kembang merah. Langsung foto bersama, silakan Claudi semua. Iya, mungkin bisa dibagi beberapa sub ya, supaya nanti tidak ini panggungnya nanti tidak muat. Iya, sambil duduk juga boleh. Monggo yang ingin foto. Diri, menyambut pagi, membuang sepi. Iya. Kalau cukup boleh semuanya. Kalau cukup boleh semuanya. Dan biarkan ku mengerti. Oke, silakan. Apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta. Sungguh sebuah momen yang sangat indah, sebuah momen yang sangat luar biasa dan sangat mengharukan. Pada siang hari ini Bapak Ibu Guru kita bisa datang. Pak Nukuri, Bapak Huri, silakan untuk mengikuti sesi foto. Iya. Semuanya saja yang ada di situ, Bapak yang masih duduk langsung ke atas panggung. Aku rindu pada hitam rambutmu. Dan biarkan ku bernyanyi. Jempolnya semuanya. Demi jempolnya yang risau ini. Barangkali di tengah telaga. Oke, cukup. Iya, kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Ya. Kepada Bapak Huda, mohon untuk tetap di panggung Bapak Huda. Ya, ini ada souvenir untuk sekolah dan teman-teman meminta panjenengan untuk mewakili yang menerima. Ya, masih ada satu lagi souvenir untuk sekolahan untuk SMP Negeri 1 Maduran yang diterima langsung oleh Bapak Huda. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Maduran. Iki nyeluke apa ya? Anak-anak ya ora pantes. Ya, para alumni lulusan tahun 91
yang berbahagia, pertama mari kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat dan bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dengan sahabat, dengan teman-teman lama 26 tahun yang lalu. Kedua, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, terus terang saya saat ini sangat berbangga, sangat bahagia sekali ya, ketika bisa menyaksikan, bisa melihat 26 tahun yang lalu ketika masih anak-anak yang sekian ya, dan sekarang sudah berubah drastis ya, dan semuanya menikmati apa kesuksesan, keberhasilan di bidangnya masing-masing, dan saya tentu bangga karena sedikit banyak ya ikut memberikan kalau ya mengajar, meskipun pada saat itu mungkin di antara kalian ada yang merasa tersiksa ketika waktu pelajaran saya. Dan tentu apa ya, seolah-olah member itu baru kemarin kalian itu saya ajar, tapi ternyata kan sudah 26 tahun yang lalu ya. Sekali lagi merupakan kebanggaan kami ya, semua dewan guru yang ada, ketika mendengar, ketika menyaksikan anak-anak alumni disebut dan sukses di sana, di sana, di sana ya. Mudah-mudahan itu memberikan apa inspirasi bagi kami dewan guru yang ya, harus selalu sabar seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Purwanti ini tadi. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan momen seperti saat ini, reuni yang semacam ini ya, mungkin perlu di apa dilestarikan. Kalau tidak bisa 1-2 tahun sekali, mungkin 5 atau berapa tahun ya sekali, sehingga komunikasi, hubungan silaturahmi untuk katakan kalau yang kekinian untuk membentuk ukhuwah persatuan dan kesatuan di antara kita itu semakin erat, semakin terwujud, sehingga tidak apa. Jadi saya kira itu, pokoknya saya sangat senang, sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan suasana semacam ini tetap terjalin untuk seterusnya. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Suyanto untuk memberikan souvenir untuk sekolah SMP Negeri 1 Maduren, diabadikan oleh Claudi. Saya lihat juga ada Revi foto ini. Silakan. Ya, menghadap ke depan Pak Suyanto. Oke. Iya, ditahan dulu. Baik. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Maduren, utamanya teman-teman alumni SMP Negeri 1 Maduren angkatan tahun 1991. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah Ramatama. Mungkin panitia dari Terminal Bakso sudah siap ya. Baik, bisa langsung menuju untuk Ramatama, dan kawan-kawan elektron saya persilahkan untuk mempersiapkan ke panggung. Bapak Ibu Dewan Guru, silakan bisa menikmati sajian Ramatama, bisa diarahkan teman-teman panitia
Untuk itu saya atas nama pembicara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi tetap kompak dan solid untuk angkatan 91 SMP Maduran. SMP Maduran angkatan 91. Angkatan 91. Wabahul muafik ila aqwamatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman elektron, saya persilahkan. Langsung saja, sebagai tadi sudah memperkenalkan Orkes Melayu Mr. Godet, temannya Turi Lamongan, kali ini sebagai pembuka artis kita kelahiran Kota Lamongan juga, kasih aplaus yang rame, kasih aplaus yang rame buat Suci, Suci Ananda. Come on. Selamat datang semuanya. Selamat siang juga. Kasih satu teman cukup kalem. Buat para undangan, selamat menikmati hidangannya ya, bareng Mr. Gondes. Sejenak nafasku terhenti kala ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyak keseimbangan diri seiring lenyap hasrat di hati. Mengapa cinta berakhir sedangkan ada rasa saling memiliki?
nafas ku terhenti kala ku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Ku terhenti kala ku teringat kepadamu. Goyang Mister Gondes. Ada istrinya, oh ini anaknya. Ini istrinya mana Bapak? Goyang. Ada enggak istrinya di sini? Hah? Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Waduh. Aman. Aman. Iya, kasih tak sampai. Ayo joget. Yang mau goyang boleh, yang mau nyumbang lagu juga boleh, bareng Mister Godes dan juga Mustika Sound System. Itu juga aku merasakan dan punya cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau pilih orang. Alunan nada, nada cinta kita terlarang. Harusnya
hatiku. Adakah yang lain kita sampaikan sementara di kau milik orang. Nada, nada cinta di jiwa. Enggak mau nambah lagi. Boten. Terima kasih kembali. Mister Gondes. Di atas samudra separuh ini, sehingga nohang bisa biade siwa lasiki, masya ilang nyawa asal bela. Ya
Semua takkan ku sesat.
Sudah, Pak. Sudah. Spesial buat istri bapaknya ya. Barang Laudia Suti. Kalimat dapat
dunia ini tanpa kamu, rasa dunia ini cuma kamu, cintaku di dunia. Matur menuhun kembali. Satu kupeti banyak anak perawan, cuma adikku cinta. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Asik. Berjuta gadis yang cantik, percaya adiklah yang ku cinta. Buat dari bambu, cuma adikku pilih dan yang selalu ku rindu. Gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu, cuma adikku pilih dan yang selalu ku rindu. Gunung puncaknya tinggi, tertutup oleh salju. Selalu
selanjutnya di sela-sela hari ini. Ini ada beberapa bingkisan di depan kita, tentu akan menjadi mubazir nanti kalau tidak kita bagi, kita berikan oleh-oleh kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Di sini adalah sifatnya adalah door prize. Nanti mohon bagi rekan-rekan alumni SMP Maduran, Almas Anang Julianto asalnya dari Parengan agar segera maju. Kemudian disusul yang kedua, Mas Suwandi. Mas Suwandi, mana Mas Suwandi? Ya, supaya kita juga lama enggak kenal, mungkin sekarang lebih kenal lagi supaya tahu sekarang wujudnya kayak apa. Mas Suwandi, agar maju. Mana Mas Suwandi? Oh, lagi ke belakang. Kemudian Mas Suwandi tidak ada. Saya lanjutkan Mas Kuatno. Mas Kuatno. Mas Kuatno mana? Ya, kita lewati dulu. Mas Abdul Muiz. Abdul Muiz, ya, beliaunya ini Mas Abdul Muiz, ya, dari dulu sampai sekarang wajahnya masih tetap awet muda, Mas Abdul Muiz. Kemudian Mas Sukamto. Mas Sukamto. Silakan kami mohon untuk maju ke depan mengambil nomor undian. Supaya rekan-rekan semua juga sudah tidak pangling lagi dengan Mas Sukamto yang sekarang. Mas Suwandi, Mas Sukamto, kemudian Mas Marjono. Mas Marjono yang aslinya dari Desa Bulu Tenger. Mohon untuk segera ke depan. Mas Marjono. Kemudian Ibu Maria Sulipta, kami mohon untuk maju ke depan. Kemudian dilanjutkan, disusul Ibu Rahmatun. Ibu Rahmatun, mohon dengan hormat untuk maju ke depan. Ibu Rahmatun sudah izin duluan. Kemudian Ibu Leni, Leni dari Parengan, ah, mohon maju ke depan. Mana Bu Rahmatun? Ya, silakan maju. Nah, sudah berapa ini? 10 paling enggak. Kemudian Bapak Saiful Muluk, Saiful Muluk, mohon cepat karena waktu berjalan. Kemudian Ibu Nur Setioningsih, Nur Setioningsih. Berapa sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Cepat Bu. Kemudian Pak Mas Sutono, Mas Sutono. Mas Sutono. Ah. Ya, monggo sekarang diambil satu per satu nomor berapa yang akan dibawa pulang. Ya, insya Allah semuanya akan nanti akan dapat. Entah tahu isinya apa di dalam, yang jelas ini adalah suatu wujud daripada kebersamaan kita bersama. Silakan, ya, diambil satu saja, satu saja, ya. Ya, satu saja. Nanti ditunjukkan nomor berapa, ya, kita urut dari atas sini ke sana. Ya, Ibu Rohatun mendapatkan nomor 12. Silakan dihitung Mas Puji. Iya. Langsung dikasihkan. Ya, disobek enggak apa-apa. Jangan jangan anu dulu. Mbak Nur nomor 6. Iya. 02 Ibu Leni. Iya. Kelihatannya kok berat semua, isinya lumayan ini. 11.
Iya. Siapa lagi? Nomor berapa? 19. Ya, mohon jangan dipandang besarnya apa yang ada di dalamnya, yang penting ini adalah wujud daripada kita nilai kebersamaan kita bersama. Alhamdulillah, ya rekan-rekan semuanya, sebagian besar sudah bisa hadir, sudah bisa berkumpul kembali untuk bertatap muka, mengingat kembali wajah-wajah lama yang sudah 26 tahun tidak bertemu, dan sekarang bisa bertemu lagi dalam keadaan yang berbeda. Namun demikian, walaupun dalam keadaan yang berbeda, kita berharap masih tetap dalam semangat satu jiwa, satu rasa. Ya, kalau sudah foto menghadap ke sana, diangkat dulu. Diangkat dulu. Ya, terima kasih. Mohon bisa kembali ke tempat. Iya, saya panggil lagi, saya lanjutkan kembali. Mengingat waktu juga sudah agak siang, saya panggil lagi Mas Kacung Abi Santoso. Mas Kacung Abi Santoso, mohon untuk segera maju ke depan. Kemudian Mas Rudianto. Rudianto. Mas Rudianto yang masih awet ganteng, ya. Terbukti beliaunya saat ini masih juga membujang. Kemudian dilanjutkan Mas Siswanto. Mas Siswanto. Kemudian Pak Sumir. Ya, berhubung Bapak Ibu Guru kita mungkin akan memohon diri, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kesempatan ataupun waktu sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan beliaunya kita doakan bersama diberikan umur yang panjang, kesehatan, serta masih bisa bertatap muka kembali dengan kita sekalian. Monggo rekan-rekan yang mau tatap muka dulu sama Bapak Ibu Guru kita sebelum kita lanjutkan acara yang sebentar lagi. Si, orang tak woco kabeh kok. Si kentani iki lho pamit. Paring ini kudu bareng nek sik angku. Iya. Ini ramene enak. Ya, saya panggil sambil pamitan daripada Bapak Ibu Guru kita. Saya lanjutkan kembali, saya panggil berikutnya Ibu Elvi Zuliatin. Ibu Elvi Zuliatin dari Pangean. Kemudian Bu Nur Mukminah. Ibu Nur Mukminah, mohon untuk segera maju ke depan. Disusul untuk acara ataupun peserta berikutnya Bu Sutama, Mbak Sutama. Kemudian Mbak Ani Ifawati. Elvi Zuliatin Pangean. Sik sabar sik. Satu, dua, tiga, tujuh. Kurang tiga lagi. Mas Sony Purwoko. Tidak ada. Saya lanjutkan. Sekarang Mbak Elvi yang dari Parengan.
Nah, rasa khawatir Pak Elvi ya. Tetap saya sebut, tetap saya ingat namamu. Kemudian Pak RT alias Mas Khoiril Anwar, ya, yang terkenal dengan nama Pak RT atau Mas Khoiril Anwar, mohon dengan hormat untuk maju ke depan mengambil jatah daripada doorpress yang sudah disediakan. Ya, diawali dari Pak RT dulu, bisa mengambil nomor berapa yang akan dibawa pulang ini? Ambil satu, ya, dibuka. Nanti nomor berapa tunjukkan, langsung dipandu oleh Mas Puji untuk memberikan bingkisan yang sudah disediakan. Ya, ini ada MC baru Mas Miftahul Qori, sini sini sini. Jangan malu-malu ah, sini ah. Iya. Ya diawali dari Mas Anwar nomor berapa? Ah, enggak usah, nomornya besar. 026. Namanya siapa? Ah, 026 ya. Ya. Kacung ya. 13. Kayaknya hadiahnya sama semua ini. Kok kemarin gue lihat paketannya beda-beda isinya. Kok giliran di sini samaan semua? Hah? Sama ini. Oh, iya sama itu. 38. Jangan. 42. Ya Pak Naskah. 40. Nunggu giliran. 40. Nunggu giliran dia. 40 nomornya kucing. Ah, Mas Sumir berapa Mas Sumir? Sumir ikutan enggak? Berapa belum dibuka? 45. Nomor 44. Ya. Nomor 5 sini nomor 5. Nomor 5. Ya sudah dapat semua. Belum ya, Mas Rudinya belum. Nomor 8. 08. 08. Sabar dulu. Kita foto dulu. Ya, Mbak oleh-oleh foto dulu. Tukang fotonya mana ini? Oh, enggak ada. Foto dulu Mas. Ya, ada. Jangan khawatir. Ah, kamu makan aja. Nah, jangan dulu makan dulu lah. Ya, foto dulu. Ya. Angkat tangan tinggi. Ah, Mas Puji belum jalan. Nah. Berhenti dulu. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, berhubung ini juga masih banyak, saya tidak panggil satu persatu ke depan. Mohon untuk rekan-rekan yang merasa belum mengambil nomor undian agar maju ke depan. Ya, karena ini masih banyak, tidak saya sebutkan satu persatu. Yang belum merasa, ya, yang belum merasa mengambil nomor undian, maju ke depan aja daripada nanti lama-lama. Ke depan, ya silakan ke depan. Insya Allah hadiahnya cukup. Iya makanya sini, ke depan sini. Baris saja di sini gak apa-apa. Ayo Bang Rohim, Mas Rohim sini naik. Maju depan. Langsung ambil gak apa-apa. Ya berhubung kos anu langsung aja ambil satu-satu nggak apa-apa, baris di depan ambil satu-satu, insya Allah tidak jauh beda isinya. Ya langsung baris depan kita foto bersama, ya nggak apa-apa langsung ambil aja, nggak ada ini sudah dihitung tadi, sambil sembarang nggak apa-apa, ambil aja nggak apa-apa, langsung aja ambil aja nggak apa-apa, sembarang nggak apa-apa, sembarang nggak apa-apa. Sembarang aja nggak apa-apa. Kasihlah yang jauh-jauh tuh, dikasih yang jauh-jauh. Setelah ngambil, kita mohon untuk baris di depan dulu. Memanilah udah ambil. Ambilnya nggak apa-apa. Terserah silakan yang mau ambil langsung. Insya Allah cukup untuk rekan-rekan yang hadir. Silakan baris di depan sini.
Kita ambil dokumen, kita foto bersama. Yang sudah mengambil bingkisan, ayo Mas Narno, Mas Sujud, monggo. Ini kita yang balik SMP mana ya, rodo angel totonane. Ya, ayo cepat baris agak ke arah selatan, ke arah barat, biar diambil dokumentasi yang bagus. Ya, mungkin masih ada beberapa lagu lagi sambil menunggu rekan-rekan kita adakan penggalangan dana. Jadi acara ini adalah dari kita untuk kita. Mari kita nikmati dengan senang hati dan gembira. Dikasih lagu yang kalem-kalem dulu bu ya. Rika.
lan ati ngelio sepi urang eta isa ninggala kenerika kan sejala wangi siji rika tetep wangi masih ya isen sing ana Misteri Kades, terima kasih. Keep
sote cemara yang biru ku menunggu kau datang padaku. Lama
matur suwun sangat kepada SMP 1 Maduran sebagai penutup. Insyaallah apabila ada kata-kata dikenang di hati panjenengan, Mas Jaya selaku pemandu atau MC, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirinas Shiratal Mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sampai jumpa. Satu tembang pamungkas barang Mr. Kades Mustika Sound System dan Laudia Sudi. Terima kasih. Walau tak bersama, sepenuh hati padamu ku cinta dengan jiwa, tak ingin lagi darimu kudengar. Bye.
kau selalu ku cinta walau tak bersama. Terima kasih bareng Mr. Kondes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.